Ini ada nilai DMD chipnya. Nih, chip DMD menempel pada modul lensa. Sini ada konektornya. Ini harus dibersihkan. Konektor ini harus kita bersihkan. Nah, kita bersihkan dulu. Masalah terjadi pada chip DMD. Chip DMD itu letaknya di belakang modul lensa. Ini menempel pada modul lensa. Kerusakannya terjadi kemungkinan karena koneksi antara chip DMD dan mainboardnya kurang sempurna. Nah, sini. Ini konektor mainboardnya. Konektor pada chip DMD-nya. Nanti konektor ini akan kita bersihkan.
bisa menggunakan alkohol atau minyak kayu putih. Ini saya akan menggunakan minyak kayu putih untuk membersihkan kolektornya. Ini ambil tisu, ambil minyak kayu putihnya. Dan dilap, dikeringkan. Oke. Setelah itu kita pasang lagi. Jadi sudah hijau. Garis-garisnya sudah nggak ada. Garisnya sudah hilang karena koneksi ke chip DMD-nya sudah bersih, bagus.